Aduh, beratnya. Ya, aduh, beratnya beg ni. Berat macam mana nak bawa ni? Bawa apa tu Lisa? Sampai sengit-sengit cikgu tengok. Cikgu kenanga. Haalah, beg saya ni berat. Cikgu sampai sakit bahu saya ni. Eh, ada barang berat kot dalam tu. Oh, kejap, saya tengok cikgu. Haalah, cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid di rumah. Anda bersama saya, Nisa K, untuk slot prasekolah di Didik TV KPM. Hari ini ada pelbagai perkara yang nak kita belajar bersama-sama. Jadi murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana tahu. Janji tahu dengan Kak Nisa, tunggu di hadapan kaca televisyen hingga ke akhir rancangan kita. Baiklah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang kita nak belajar pada hari ini, jom kita berkenalan siapa guru kita hari ini. Baiklah murid-murid di rumah, jom kita persilakan cikgu kita hari ini. Kita ada Cikgu Kenanga dari SK Jelutong Pulau Pinang. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV KPM. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Cikgu Kenanga, hari ini untuk mata pelajaran sains awal bagi murid-murid prasekolah, apakah tajuk kita hari ini cikgu? Tajuk kita akan pelajari tentang tekstur dan tentang berat. Jadi standard pembelajaran untuk hari ini kita akan membanding dan membezakan objek yang mempunyai satu ciri dari segi tekstur permukaan objek sama ada kasar atau licin. Baik. Dan membandingkan dan membezakan objek yang mempunyai satu ciri dari segi berat. Kita juga akan belajar menggunakan deria penglihatan dan deria sentuhan untuk membuat banding beza objek yang mempunyai satu ciri dari segi tekstur iaitu kasar atau licin atau berat. Baiklah. Wah, barulah saya faham kenapa tadi beg saya berat. Rupanya hari ini kita nak belajar berkenaan berat dan juga tekstur. Ha, murid-murid di rumah, jangan lupa kita ada banyak aktiviti yang kita nak lakukan bersama-sama. Sebelum itu, jom kita berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah kerana masih menonton Didik TV KPM. Untuk slot prasekolah kali ini, kita nak belajar mata pelajaran sains awal. Jom kita nak lakukan aktiviti bersama-sama dengan Cikgu Kenanga. Cikgu Kenanga, jom cikgu. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang tekstur permukaan objek. Baik. Ada dua jenis tekstur. Satu yang kasar, satu yang licin. Cuba Nisa pegang permukaan di sebelah sini. Kasar ke licin? Saya cuba ya sentuh permukaan ini. Oh, yang ini kasar, cikgu. Kasar tu dia macam mana? Dia berkerutu. Dia ada tak rata. Dia tajam-tajam kan? Betul, dia tajam-tajam, halus je. Tapi tidaklah mencederakan. Itulah tekstur permukaan kasar. Okey, sekarang untuk permukaan licin. Baik. Cuba Nisa sentuh cermin ni. Okey, kita ada cermin, Nisa cuba sentuh. Oh, yang ini lebih licin. Kalau saya sentuh lebih lancar, cikgu. Dia rata. Betul, lebih rata. Dia tak berkerutu, dia tak gerigi tidak kan? Tidak tajam-tajam. Itulah bezanya permukaan kasar dan licin. Sebenarnya banyak objek yang ada di sekeliling kita ni. Betul. Yang dengan pelbagai tekstur permukaan. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk. Baik. Okey, limau purut ni adalah contoh objek yang kasar. Tekstur dia kasar. Betul. Sebab dia berkerutu, dia tak rata. Kulit limau purut ini berkedut-kedut cikgu. Kedut-kedut.
Betul-betul. Lepas tu, kita ada satu lagi contoh. Kulit siput. Kulit siput pula. Okey. Di tengah saya ada kulit siput juga. Kulit siput ni pun tak rata. Tekstur dia kasar. Ya. Ada seperti garisan-garisan. Ya. Satu lagi. Apa itu, cikgu? Ini dia. Ni. Wah, wah, kelapa ni. Kelapa tanpa sabutnya. Kasar. Dia memang kasar. Dengan berjeriginya, tak rata. Betul. Kan? Dan ada saki-baki sabut ya, nama dia cikgu. Sabut kelapa. Sabut kelapa. Ini baik. Contoh permukaan yang kasar. Okey, sekarang mari kita tengok pula contoh permukaan yang licin. Jom cikgu. Di sini cikgu ada limau nipis. Limau nipis? Limau berbeza. Nipis, ya. Cuba tengok. Kan? Satu kasar dan satu lagi licin. Betul. Permukaan kulitnya pun nampak berbeza. Ya. Yang licin ni lebih berkilat dan tak ada langsung rasa berjerigi, berkerutu. Ya, betul tu. Okey, cikgu ada lagi ni contoh? Ada lagi. Jom ada kita lihat. Murid-murid di rumah pun boleh lihat barangan di sekeliling murid-murid apa yang permukaannya kasar dan apa yang permukaannya licin. Ya, satu lagi contoh. Baik. Cawan ni. Dekat kaca. Rumah ada cawan kan? Cawan kaca ni. Licin. Permukaan dia rata. Begitu juga dengan botol kaca. Botol kaca. Botol kaca ni pun licin dan rata. Rata. Jadi murid-murid di rumah kalau memegang barang-barang di rumah untuk mengetahui teksturnya permukaannya licin atau kasar, berhati-hati tau. Kita tak nak adik-adik jatuhkan barang-barang. Boleh tengok satu persatu dengan berhati-hati. Okey, jadi seterusnya. Seterusnya kita nak belajar tentang berat. Berat. Macam beg saya tadi cikgu. Beratnya sangat sampai sengit-sengit ni sebab apa? Okey. Cuba teka. Kereta berat ke ringan? Kereta boleh tak angkat dengan satu sebelah tangan? Tak boleh cikgu. Kereta berat. Kan? Meja berat ke ringan? Meja pun berat cikgu, tak boleh nak angkat. Kita ada satu lagi ni, sofa. Sofa besar. Kalau murid-murid lihat di rumah kan, kalau ada sofa besar sahaja. Jadi berat. Tak boleh nak angkat. Ya. Satu lagi contoh. Motosikal. Motosikal pun berat. Kita tak boleh nak angkat dengan tangan kita begitu sahaja. Ya. Ini pula contoh objek yang ringan. Ya. Contohnya seperti buah tomato. Buah tomato sebiji saya boleh angkat. Cawan kaca. Cawan kaca seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Ya. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekeliling kita. Jadi murid-murid boleh tengok di sekeliling. Ya. Boleh cuba angkat barangan-barangan tu, tapi kena hati-hati. Kena hati-hati. Contohnya murid-murid, kalau di rumah kita ada bantal. Cuba angkat bantal. Ringan. Boleh diangkat. Cuba angkat kertas. Ringan. Kertas pun ringan. Nampak tak murid-murid? Ada buku tak di hadapan murid-murid? Cuba angkat. Ringan. Tapi kalau peti sejuk, boleh angkat tak? Tak boleh cikgu. Peti sejuk kita letak sahaja di dapur. Ya, kan? Peti sejuk, tonggas, itu semua contoh-contoh barang yang berat. Dan banyak lagi contoh-contoh barang yang ringan yang boleh adik-adik lihat di sekeliling rumah. Ya. Tapi untuk buat eksperimen nak rasa tekstur, nak angkat berat dan ringan, kena hati-hati. Ya, betul tu. Dapatkan bantuan dari ibu dan bapa atau abang atau kakak. Jangan sampai cederakan diri sendiri. Baik. Okey cikgu, saya nak tengok ni. Satu lagi ni. Betul-betul kasarlah kertas pasir ni, tapi kertas pasir ni boleh didapati mungkin tidak ada di rumah. Tapi permukaan lain yang kasar, contohnya cikgu, apa yang ada di rumah? Contohnya pernah makan durian tak? Pernah cikgu. Kulit durian kan tajam. Kena hati-hati. Itu permukaan yang kasar dan tajam. Contoh macam buah apel. Buah apel permukaannya licin. Betul murid-murid. Baiklah, ada banyak lagi contoh yang murid-murid boleh lihat sendiri di sekeliling kita. Jom kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana tau. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Thank you.
Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang masih menonton Didik TV KPM. Jom-jom kita nak buat aktiviti bersama-sama. Di tangan Nisa ni ada sekeping kertas. Cikgu Kenanga, apa ya aktiviti kita dengan kertas ni? Okey, aktiviti kita hari ni. Ha, cuba Nisa tengok. Baik. Licin tak permukaan kertas ni? Haa lah cikgu, permukaannya licin dan permukaannya rata sahaja. Rata kan? Okey, sekarang murid-murid kat rumah pun boleh cuba. Jom. Ha, jom, pegang sehelai kertas dan kita renyukkan kertas tu. Renyukkan. Renyukkan kertas. Renyuk-renyuk kertas. Okey, sekarang kita buka semula. Buka semula kertas tersebut. Ha, sekarang boleh tengok. Mak, adakah permukaan kertas ni masih licin ataupun tak, cikgu, tidak? Permukaannya dah menjadi kasar. Kasar. Dia dah tak licin, dia berkerutu. Dah menggerutu. Ya. Ha, jadi objek licin boleh berubah jadi kasar. Oh, contohnya kertas ini. Jadi murid-murid boleh gunakan kertas yang terpakai di dalam rumah untuk lakukan eksperimen atau aktiviti yang kita lakukan bersama-sama tadi. Dari permukaan yang licin menjadi permukaan yang kasar. Jom kita nak buat aktiviti yang seterusnya. Nak main permainan tak murid-murid? Nak? Jom sama-sama kita main. Jom cikgu Kenanga. Okey, kita ada permainan. Nama permainan ni lihat dan gantung. Baik. Okey. Kita ada dua bahagian pada board ni. Satu untuk permukaan yang kasar. Dan satu untuk permukaan yang licin. Baik. Okey, cikgu nak Nisa tolong gantung objek. Baik. Kat gambar ni. Mengikut kategori dia. Kasar dan licin. Murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Baik, kad yang pertama. Sudu. Sudu permukaannya kasar atau licin? Ya, licin. Permukaannya licin dan mudah untuk kita menggunakan apabila makan. Ya, jadi betul. Saya akan gantung di bahagian permukaan licin. Baiklah, jom kita lihat gambar yang kedua. Ini yang Cikgu Kenanga pegang tadi murid-murid. Kelapa. Permukaan kasar atau permukaan licin? Ya, betul lah murid-murid di rumah. Permukaan kasar. Permukaannya menggerutu. Tidak rata. Jadi kita gantung di bahagian permukaan kasar. Seterusnya cikgu, saya ada gambar tiga getah. Ya, betul. Agak-agak kasar ke licin? Boleh tak teka? Rasa permukaannya licin dan rata kerana kita gunakan tikar getah di dalam rumah. Ya, betul. Jadi permukaan licin. Saya akan gantungkan di bahagian sana. Okeylah murid-murid. Seterusnya, yang ini kita lihat bersama-sama tadi. Limau purut yang kulitnya tadi berkedut-kedut, menggerutu dan ada tekstur yang kasar. Jadi, ya betul. Permukaan kasar. Saya akan gantungkan di sini. Okey. Seterusnya cikgu, murid-murid di rumah dapat lihat tak? Ya. Ini gambar kertas warna merah. Kertas yang berwarna merah. Ini yang belum direnyukkan ya cikgu? Belum renyuk. Jadi belum kita dapat lihat permukaannya licin. Jadi jom kita gantung di bahagian permukaan licin. Okey. Permukaan licin saya gantung di sini cikgu. Ya betul. Baik. Seterusnya kita ada kertas pasir. Kertas pasir ada dalam warna perang ataupun coklat seperti ini dan juga warna hitam. Ya, yang betul. Kita telah lakukan bersama-sama tadi. Kita tunjukkan contoh. Jadi permukaannya, ya, kasar. Pandai murid-murid di rumah. Jadi di mana? Di sini. Betul. Okey, cikgu. Kita ada cawan kaca. Cawan kaca yang cikgu dah tunjukkan tadi kan? Ya, cikgu dah tunjuk tadi. Agak-agak kasar ke licin? Permukaannya cikgu. Ya, murid-murid pun jawab permukaannya licin. Pandai. Baik, saya akan letakkan di sini. Saya dah lengkapkan bahagian permukaan licin. Jadi jom kita lihat gambar yang terakhir murid-murid. Gambar yang terakhir ini gambar batu. Kalau ada batu di hadapan rumah, cuba pegang permukaannya. Kasar atau licin? Permukaannya kasar kerana ada bahagian yang tajam, ada bahagian yang tidak rata dan menggerutu. Jadi di bahagian permukaan kasar dan licin. Macam mana cikgu dengan jawapan yang Nisa dan murid-murid di rumah dah letakkan di sini? Wah, bagus Nisa. Betul semua jawapan ni. Kena bagi hadiah lah macam tu. Boleh. Nak cikgu? Okey. Dapat belon. Okey.
Sekarang kasih, permukaan cikgu. Belon tu agak-agak kasar ke licin? Permukaan belon ini licin cikgu, rata saja. Licin saja. Kan. Jom kita nak pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Jom cikgu, apa aktiviti kita? Ya, kita dah bercakap tentang objek yang berat dan objek yang ringan. Sekarang cikgu nak isa teka. Baik. Agak-agak motosikal ni berat ke ringan? Kalau berat, cikgu akan gantungkan kat sini. Ya. Baik, murid-murid di rumah, motosikal boleh angkat dengan tangan tak? Tak boleh. Ya. Jadi, objek berat. Okey. Gantung. Kita lihat satu lagi. Di tangan cikgu ada gambar limau nipis. Limau nipis. Tadi kita dah tengok dah limau nipis. Ya, kita dah pegang. Kita dah pegang. Maknanya objek itu ringan. Jadi tidak akan diletakkan di papan objek berat. Okey. Sekarang di tangan cikgu ada gambar tonggas. Murid-murid di rumah pasti selalu lihat tonggas ini berada di dapur rumah. Tak boleh angkat dengan tangan begitu sahaja, cikgu. Jadi ianya objek berat. Pandai. Okey. Seterusnya. Gambar kereta. Yang selalu kita lihat banyak di jalan raya. Jadi objek berat atau objek ringan? Boleh angkat atau tidak? Ya, murid-murid tak boleh nak angkat. Jadi objek berat. Okey. Seterusnya. Seterusnya tomato. Tomato permukaan dia licin. Dan dia bersaiz kecil. Jadi dia boleh diangkat, ianya ringan. Ya, ringan. So kita tak payah gantung. Baik. Okey. Satu lagi kita ada ni. Meja. Meja. Berat ke ringan? Meja pun berat. Kalau boleh diangkat sekalipun perlu bantuan beberapa orang, cikgu. Jadi objek berat. Okey, satu lagi. Cikgu ada kulit kerang. Besar ke kecil saiz dia? Kulit kerang yang seperti kita lihat bersama-sama tadi, kecil saiznya. Boleh diangkat dan boleh dipegang. Jadi ianya objek ringan. Okey, seterusnya sofa. Sofa kita tak boleh angkat seorang-seorang kan? Betul, sebab dia besar. Bantuan. Jadi objek berat. Okey, akhir sekali almari. Almari. Yang ini pun ada yang besar, ada yang saiznya sederhana, ada saiznya kecil. Tetapi tetap tak boleh angkat seorang. Kena perlukan bantuan apabila ingin mengangkatnya. Jadi objek berat. Okey. Dah habis dah semua gambar kat tangan cikgu. Jadi kita dah dapat kelaskan objek yang berat dan ringan serta objek yang mempunyai dua jenis tekstur, kasar dan licin. Betul tu cikgu. Jadi sama-sama kita telah menjawab yang mana satukah objek yang berat dan objek yang ringan. Jadi cikgu, saya dapat belon lebih tak cikgu? Saya dapat jawab soalan tadi. Dapat. Dapat ganjaran tak? Dapat. Ya, terima kasih. Hari ini kita telah belajar tentang permukaan yang kasar, permukaan yang licin, objek yang ringan dan objek yang berat. Apakah rumusan untuk pelajaran kita hari ini, cikgu, bagi murid-murid di rumah? Jadi, dengan ini murid-murid dapat mengelaskan objek, dapat membanding bezakan tekstur permukaan sesuatu objek yang kasar atau licin. Dan kita juga dapat membanding bezakan berat objek tersebut. Berat atau ringan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Kenanga kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid di rumah kerana bersama-sama dengan kami dan sama-sama lakukan aktiviti dengan Nisa. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Jom Cikgu, kita nyanyi sama-sama. Mari kawan kita sentuh bersama rasa tekstur pada barang yang ada. Ada yang kasar, ada yang licin, kenal pasti tekstur yang ada. Mari kawan, mari lihat bersama barang-barang yang ada depan mata. Coba alihkan, cubalah angkat. Kalau berat, buat bersama. Didik TV KPM.